Berkimah habuna jumlah kasus COVID-19 di Depok Cengkarawang salila 4 minggu, ngebalukarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kernyideken etala lawak anu 2 siaga hiji COVID-19. Minggu kedua bulan Januari 2020 hiji, jumlah daerah anu asup zona merah jadi 5. Nyaeta Kabupaten Cirebon, Karawang, Kota Bekasi, Depok, jeung Tasikmalaya. Yang akan difokuskan kepada tenaga kesehatan tim segera. Satu tas nyorang rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 turta pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung Senin berang 4 Januari 2020 hiji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun Depok jeung Karawang siaga hiji COVID-19 lantaran jero 4 minggu katompernakeun asup zona merah. Sokomo jumlah pasien anu dirawat di rohang isolasi di Karawang ngahontal 110%. Kami siaga 1 di 2 daerah yaitu Depok dan Karawang. Karena Depok dan Karawang sudah 4 minggu zona merah terus dalam catatan kami. Ya. Yang lain naik turun hilang berganti, tapi dari awal Desember sampai awal Januari Depok masih zona merah, Karawang dengan. Jadi saya sudah tadi arahkan Polda Metro Kota Jaya untuk membantu memaksimalkan penanganan di Depok, dan Polda Tiga Siliwangi dan Polda Jabar kita segera menuju Karawang karena keterisian ruang isolasinya juga sudah darurat. Lianti Depok jeung Karawang dina minggu kedua bulan Januari 2020 hiji, tilu lelewak sejena di Jawa Barat jadi zona merah, nyaeta Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, serta Kota Tasikmalaya. Sajroning kitu dina prepanjang Natal jeung Tahun Anyar, tina 3.768 wisatawan anu direpid tes antigen, meh 65-an diantarana dicindekeun reaktif. Sanajan kitu Ridwan Kamil nembrakeun, nambahanana kasus COVID-19 dina prepanjang kiwari, henteu sarea nalika mangsa pere samemehna. Budi Hartati, Bandung TV.